Mel, lo masih jadi inget nggak lo jadi PU ya, jadi lo jadi PU, jadi PU, jadi PU. Ada nggak apa-apa acting? Oke. Coba dong, Mar. Oke. Okay. Adegannya diulang lagi kayak tadi, tapi permasalahannya ternyata memang aku yang jadi tersakiti ya. Ya. Boleh. Iris, lu menaruh curiga yang begitu besar. Kalau ternyata menurut lo Amar ini gini, selingkuh. Misalnya seolah-olah Amar tuh selingkuh sama pegawai kamu. Nah, coba lagi pegawainya nih. Amar selingkuh sama tukang parkirnya. Pegawai Melani. Lo jadi pegawainya. Saya pegawainya. Oh, pemirsa juga harus dikasih tahu perusahaannya apaan. Hei, perusahaannya harus dikasih tahu. Perusahaannya taksi gelap. Kalau gitu aku jadi calon mertua yang Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Mar, kata-kata lo masker boleh dibuka sayang. Kita menjauh biar okay, ada ekspresinya. Yeah. Oke, okay, kamera. Ah, oh jadi marah-marah. Enggak jadi ceritanya si Amar. Karena menurut lo Amar selingkuh sama karyawannya. Lo bener lo enggak yakin? Abi, kenapa kamu sih sama Melani sih? Dia kan pengen pegang-pegang ininya doang. Oh, ya udah oke. Lo juga sengaja pegang gue. Ayo, 3, 2, action. Oke. Kalian aja dulu. Tunggu, Selin belum masuk. Tunggu, berdua. Ini lagi berantem dulu. Lagi berantem dulu. Action. Semalam pulang jam berapa? Mohon maaf. Sinetron ya? Bisa buka masker. Gak boleh buka masker. Iya. Sinetron gak buka masker. Mundur. Yes. Mundur. Selin, mundur. Social distancing, yuk. Aku tersakiti ya. Iya. Action. Semalam pulang jam berapa? Kamu tahu aku pulang jam berapa emangnya? Gak tahu, makanya aku nanya. Aku pulang jam 8 malam, sayang. Kata siapa jam 8 aku lihat CCTV? Ih, kamu salah sekali CCTV. Eh, tunggu. Lu lihat CCTV? Uh-uh. Lu ini apa satpam sih? Ya sekarang bini-bini begitu. Eh, bini kan bisa jadi satpam juga, bisa jadi satpam, bisa jadi pemasak. Oh, iya, benar. Action. Ah, kamu yang benar. Kamu gak usah bohong deh. Ya kan? Beneran sayang, aku gak bohong. Ah kamu biasaan kayak gitu? Enggak usah kamu bersumpah-sumpah kayak gitu, gak cukup. Enggak mau. Masuklah sang pegawai centil yang berusaha menggoda Amar Zoni. Yang sudah dicurigai sama kamu ini. Kamu jangan di sini dulu dong. Jadi aku di mana? Nanti aku dimarahin. Jadi aku di mana? Sayang aku gak ada hubungan apa-apa sama dia beneran. Ah bener. Pak maaf saya mau nganterin ini kemarin baju bapak ketinggalan waktu kita habis makan. Oh apa? Apa? Kamu lagi. Orang tuanya Iris masuk untuk menasehati. Masuk mbaknya. Mbaknya. Udah. Masuklah ibunya dulu. Masuklah ibu dan bapak Iris. Ayo. Ibu dan bapak. Kalian itu bagaimana sih? Papa dengar dari luar kalian itu berisik-berisik banget. Bikin malu sama keluarga dong. Papa! Kamu ini loh suamimu nih. Kita lagi main teater, Pak. Kamu jangan begitu sama anak papa. Kalau gitu kamu akan papa hukum. Kamu malam hari ini gak boleh tidur sama dia, tidur sama papa. Yuk.